Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sebulan penuh berpuasa, kini saatnya kemenangan pun tiba. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Alhamdulillah. Saya Indra Utama, Sekjen SPDI, Ketua DPD PKS Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan saya Putra, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Tapanuli Tengah, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Mari jadikan momentum Syawal yang fitri mengembalikan kita kepada jati diri yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 11 rumah terdiri dari 54 kakak hangus terbakar di Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari video amatir warga ini terlihat api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah warga yang kebetulan seluruhnya berbahan kayu. Dari penuturan warga, api berasal dari salah satu rumah warga dan dengan cepat membakar seluruh bangunan. Tidak ada barang-barang yang dapat diselamatkan kecuali baju yang tinggal di badan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sendiri telah menetapkan status tanggap darurat di daerah ini dan telah mengucurkan bantuan perdana seperti pendirian posko dan tempat penampungan sementara bagi korban kebakaran ini. Sedikitnya ada 2 warga yang terkena luka bakar dan akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dan barang-barang semua Pak, itu satu sekalipun setiap kertas, jangankan ada apa Bu, nggak ada yang bisa diutamakan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian kabar Sibolga hari ini, sampai jumpa.